Halo Sobat Tani, selamat sore. Hari ini mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia akan membuat pupuk organik dengan menggunakan biodekomposer. Jadi biodekomposer ini adalah pengurai untuk mempercepat proses pembusukan pada pupuk itu sendiri. Mari sama-sama kita lihat cara pembuatannya. Jadi ini kita hari tahun depan ya, kita buka lagi ya. Minggu, Pak. Ya, tiap minggu dibuka. Lalu kita lihat lagi apa kita panas dulu. Kemudian dibalik lagi, dicocok, tutup lagi ya. Kira-kira 2 minggu sudah selesai, lalu kita taruh di sana ya. Ini cukup buat 3 bulan, Pak. Ya? Ini mau buat 3 bulan. Satu itu harus 2 ton. Segini. Pak, bikinnya Pak, sekarang 1 hektar, Pak. Bikinnya sekarang. Sekarang Mas, 1 hektar itu untuk 1 ton. 2 ton. Organik yang lebih. Ini kira-kira ada 1 ton lah, karena ada tanam 700-700. Ya, begini. 1 ton berapa? Oke, adik-adik, sampai jumpa. Kita sampai jumpa lagi, oke? Happy! Mantap, buset gimana dulu. Nah, seperti itulah cara pembuatan pupuk organik menggunakan biodekomposer. Kemudian, setelah pupuk ini yang belum jadi ini akan didiamkan selama 1 minggu, kemudian ditambahkan kembali dengan komponen-komponen yang sama sehingga tingginya mencapai 150 cm atau 1,5 meter.
demikianlah kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Engineering Tahan Banting.